Hai, sebelum saya ke topik pada hari ini, saya ingin membuat sedikit pembetulan berkenaan dengan topik saya sebelum ni, iaitu kenapa penganut Hindu pecahkan kelapa. Secara asasnya, amalan pecah kelapa atas kepala tiada dalam agama Hindu. Malah, kelapa dipecahkan di tempat-tempat khas yang disediakan di kuil ataupun di tempat-tempat upacara tertentu ataupun dengan menggunakan parang ataupun dulang. Baiklah, topik pada hari ini adalah amalan pemakaian tanda putih di atas dahi oleh penganut Hindu. Jadi kalau sebelum ni, kalau aku pergi mana-mana, kalau aku berjumpa dengan kawan-kawan yang bukan seagama dengan aku, confirm diorang akan tanya, "Eh bro, hari ni tak pakai nanda ke? Eh bro, hari ni tak pakai tambi." Okey, sebelum aku ke topik hari ni, aku kena jelaskan dulu apa itu nanda, apa itu tambi. Okey, sebenarnya tambi merujuk kepada adik lelaki dan nanda merujuk kepada ketam. Dan kedua-dua istilah ni tak ada kena-mengena langsung dengan tanda putih yang biasa dipakai oleh penganut Hindu. Okey, tanda putih ataupun lebih spesifik dikenali sebagai Vibhuti ataupun nama lainnya Tirunir ataupun Bhasma. Vibhuti ataupun lebih dikenali sebagai Abu Suci, di mana abu ini terhasil selepas tahi lembu dibakar bersama dengan madu, padi yang kering dan juga minyak sapi serta beberapa bahan-bahan yang terpilih dalam satu proses pembakaran yang dikenali sebagai homam. Proses homam juga mengambil masa yang begitu lama untuk menghasilkan Vibhuti yang lebih berkualiti. Dan mesti ramai yang tertanya-tanya, kenapa lembu? Kenapa tahi lembu? Kenapa tak benda lain kan? Ha. Lembu ni dikenali sebagai Gomata ataupun lebih spesifik lagi dikenali sebagai ibu lembu, di mana ia adalah simbolik kepada kesucian. Sebab tu kalau korang tengok dalam banyak-banyak upacara yang dijalankan oleh masyarakat ataupun penganut Hindu ni, korang akan tengok lembu ni menjadi salah satu elemen utama dalam beberapa acara-acara tertentu. Okey, kalau kita tengok tahi lembu ini terlebih dahulu diproses dan juga dikeringkan. Okey, ia juga diambil daripada baka asli dari India yang dikenali sebagai zebu. Dan penjagaan lembu baka zebu ni begitu rapi sehinggakan makanan yang diberikan kepada lembu tu adalah berupaya daun-daun herba. Okey, dan tempat penjagaannya juga begitu rapi untuk menghasilkan buangan yang lebih berkualiti. Selain itu, menurut perubatan Ayurvedik, iaitu perubatan alternatif yang dikenal pasti sejak 500 tahun dahulu, bahawa tahi lembu ini bukanlah satu bahan buangan, malah ia adalah pembersih kepada bahan buangan yang lain. Dan kalau dilihat juga dalam perubatan Ayurvedik, tahi lembu ini juga digunakan sebagai salah satu ubat untuk merawat penyakit. Sebab itulah tahi lembu yang telah diproses ini menjadi salah satu bahan dalam penghasilan Vibhuti. Vibhuti ini membawa simbolik kepada peringatan akan kematian, sejajar dengan amalan penganut Hindu, di mana mayatnya akan dibakar selepas mereka meninggal dunia ataupun mereka mati. Ia juga mengingatkan kita bahawa badan ini satu hari nanti akan menjadi abu. Selain daripada itu, Vibhuti juga simbolik kepada kesucian, sejajar dengan warna dia yang berwarna putih. Vibhuti biasa diambil dengan menggunakan tiga jari, iaitu jari manis, jari hantu dan jari telunjuk, dan ditarik daripada kiri ke kanan secara melintang. Dan apakah makna di sebalik ketiga-tiga garisan melintang ini? Garisan pertama membawa makna penghapusan ego ataupun bangga diri seseorang. Yang kedua adalah penghapusan karma yang buruk. Yang ketiga adalah penghapusan ilusi ataupun sesuatu yang bersifat sementara. Kenapa pakai di dahi? Sebelum tu kita kena tahu bahawa masyarakat India percaya bahawa dalam tubuh badan manusia ni adanya 7 jenis chakra. Chakra adalah pusat tenaga. Jadi salah satu chakra adalah Ajna chakra yang terletak di tengah-tengah di antara kedua-dua kening. Jadi apa kaitan chakra dengan Vibhuti? Alright, masyarakat Hindu percaya bahawa pemakaian Vibhuti berdekatan ataupun di lokasi Ajna chakra akan merangsang chakra itu menjadi lebih sensitif untuk menerima energi-energi ataupun tenaga-tenaga yang baik yang berada di sekeliling kita. Dan dipercayai juga bahawa Vibhuti dapat melindungi seseorang daripada energi yang tidak baik. Dan aku rasa korang biasa juga tengok ada yang pakai di bahagian halkum. Sebenarnya di bahagian halkum ni terletaknya Vishuddhi chakra, salah satu chakra di antara 7 chakra dalam tubuh badan manusia. Vibhuti biasanya dipakai sejurus mandi sebelum memulakan upacara sembahyang. Dan begitulah serba sedikit tentang tanda putih yang dipakai oleh penganut Hindu. Jadi selepas ini tak adalah yang menggelarkannya sebagai nanda, tambi dan sebagainya. Ini adalah salah satu knowledge yang
baru aku rasa untuk korang. Jadi dengan pengetahuan ni, semoga kita lebih memahami adat resam dan juga amalan-amalan sesama kita. Sekian saja, salam luar biasa.